Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Saya ini ada di atas pohon. Sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya. Bukan untuk uji nyali, tapi berupaya mencapai ketinggian dengan tujuan mengamati keadaan persawahan di Pamukan Utara, Desa Binturung, kecamatannya ya. Desa Binturung RT 15. Jadi ini guys, ini adalah sawah pada tahun 2016 sampai datang 2019. Ini saya di sini ditanami setiap tahun ya, walaupun ada airnya saat panen, tapi kita menggunakan alat batang pisang dengan drum plastik untuk dibelah. Ada juga pas keringnya. Lokasi ini adalah terletak di kelompok tani maju bersama. Kalau sawitnya itu adalah sawit Minamas, Sungai Cengal Estate. Kemudian di sana yang masih besar-besar itu adalah Bubung Estate Minamas. Dan perusahaan sangat menggembirakan di samping sawit, pemerintah memprogram pembelian sawit buat masyarakat, jadi berhasil meningkat. Namun suasana hujan yang terus mengguyur, akhirnya ditambah lagi dengan COVID kemarin tahun 2020. Jadi 2019 sampai saat ini di wilayah di sini dari kelompok tani maju bersama 8 di I, kemudian di sebelahnya J, kemudian sampai di K ujung, tidak ada yang membuka karena penuh dengan rumput dan lumpungan air yang tidak bisa kering, sehingga yang dimanfaatkan adalah bukitannya, termasuk pohon nangka, kiwi, rambutan, jengkol, kemudian berternak kambing. Ini rumahnya gede-gede di sini. Iya, ada juga rumah walid di sana. Ini kandang kambing saya. Sebelahnya adalah Pak Ampang. Nah, di sana ini rumah juga yang dulu itu adalah terong, cabe. Namun karena hama babi yang bagian daratan sehingga tidak dibuka. Dan kemudian bagian utara. Bagian utara ini alhamdulillah ada sekitar 6 atau 7 orang yang membuka, dan sudah ada juga yang panen jagung kuning atau hibrida. Kemudian ada yang sudah berjemur, ada yang kecil. Di samping kacang-kacangan seperti kacang tanah dan kacang-kacang timun. Dan tadi saya lihat di sana sudah ada yang panen jagung. Kemudian di sebelah ini adalah masih wilayah kelompok tani maju bersama. Juga ada ini dulu ini padi, jagung, rawanya padi ya. Ini semua pernah dibuka ini. Ada sekitar 10 hektar bagian di sana, mulai dari perbatasan Tasang Yoyo dengan Pak Caman Parianto, Pak Basarudin, dia pulang karena sudah tua. Kemudian ujung adalah Pak Musik sampai Pak Tur di sana, Pak Jali, Pak Jaya dengan Pak Persono. Kami hafal semua di sini karena kebetulan adalah kami satu anggota kelompok yang terdiri dari, sebenarnya arealnya ini ada 30 hektar secara keseluruhannya satu kelompok. Bantuannya adalah hand traktor ada di bawah di rumah. Ah, ini rumah saya guys. Jadi ini saya di atas ketinggian. Ada ibunya yang menyaksikan di bawah. Ini adalah buah kluwi. Isinya seperti biji nangka banyak di sayur, tapi bentuknya menyerupai sukun.
Baik guys, demikian mudah-mudahan ini bisa bermanfaat.